Merespon bencana yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Lazis mengemplak Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dipercaya paguyuban pedagang pasar Jangkang untuk menyalurkan donasi bagi warga terdampak gempa. Berbagai dukungan dan bantuan terus mengalir untuk warga terdampak gempa di Cianjur, Jawa Barat. Dukungan tersebut datang dari berbagai kalangan. Kali ini, paguyuban pasar Jangkang Sleman yang mendonasikan bantuan melalui Lazis mengemplak. Paguyuban Pasar Jangkang Sleman mempercayai Lazis Mungemplak untuk penyaluran donasi sebesar 5 juta rupiah untuk warga terdampak gempa Cianjur. Hal ini membuktikan bahwa Lazismu dipercaya tidak hanya oleh warga Perserikatan Muhammadiyah, namun juga dari berbagai kalangan untuk menyalurkan bantuan, donasi, dan aksi-aksi kemanusiaan. Dari Lazismu ini selalu dipercaya dari masyarakat, tidak hanya sebatas pada warga Muhammadiyah, tetapi warga Ngempla ini sudah mulai percaya pada kami untuk menyalurkan beberapa kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, yang salah satunya saat ini kita menerima kepercayaan dari Persatuan Pedagang Pasar Jangkang, pasar tradisional yang dipalai oleh Mas Rumit ini. Mereka menghimpun dana kepedulian Cianjur. Nah, ini diserahkan kepada kami untuk juga ikut menyalurkan kepada saudara-saudara kita yang kena bencana di sana. Dan yang ini semoga nanti akan berlanjut pada seluruh masyarakat juga, bahwa kami siap menerima dan menyalurkan yang menjadi amanah kepada kami. Kami paguyuban pasar Jangkang, seperti yang sudah saya utarakan tadi, sudah merasakan betapa dahsyatnya Merapi, sehingga terketuk jiwa kami, hati kami, untuk bersama-sama ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang posisi sekarang sedang membutuhkan. Tentu apa yang kami lakukan adalah hanya sebagian kecil saja dari apa yang mungkin sangat besar yang mereka butuhkan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kepada Lazismu, yang mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut untuk program-program yang lain. Elmariana Asrul Sabtono memberitakan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.